dan kita bakal naik Komutren cuman sampai stasiun Depok di jam 9 malam ini. Wow. Tuh, tidak untuk penumpang. Kenapa nggak ke Depo Depok aja? Atau mungkin dia perawatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Selamat malam dari stasiun Universitas Indonesia. Nah, ini di jam 21.09. Jalur satunya masuk Komutren tujuan Jakarta Kota, Tokyo Metro seri 6008. Dan kita bakal naik Komutren cuman sampai stasiun Depok di jam 9 malam ini. Wow. Ada ya? Ternyata yang cuman sampai stasiun Depok. Tapi ramai banget juga penumpangnya. Ini dia. Masuk di jalur 2 stasiun Universitas Pancasila. Pancasila Indonesia. Pintu dibuka. Rangkaiannya 8 kereta ya. Ini dia cuman sampai Depok dia. Sekarang kita di Universitas Indonesia, nanti lewat Pondok Cina, Depok Baru, Depok deh. Sebenarnya masih bisa lanjut ke Bogor ataupun ke Nambo ya. Tapi dia cuma sampai Depok, habis itu sepertinya pulang Depok. Mas Dede stasiun Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Pintu ditutup. Yuk kita berangkat dari stasiun UI. Yang ke Jakarta Kota juga udah berangkat ke Jakarta Kota, Tokyo Metro seri 6000. Kita berangkat deh menuju ke Pondok Cina. Wow. Kenceng banget ya. Kenceng banget katanya. Kenceng sekali. Apalagi sekarang kecepatannya bertambah jadi 80 km per jam. Stasiun berikutnya Pondok Cina. Next station Pondok Cina. Kita bakal segera menuju ke stasiun Pondok Cina. Ini perlintasannya nih. Kita lihat dulu perlintasannya. JPL 24A. Stasiun Pondok Cina. Mana dia? Barang bawaan Anda. Pondok Cina Station. Oh itu dia tuh. Ada juga nih Komutren tujuan stasiun Jakarta Kota, si JRS205 series. Kita masuk ke jalur 2 stasiun Pondok Cina. Penumpangnya sudah banyak yang bersiap buat turun juga nih di stasiun Pondok Cina. Pintu dibuka. Wah, ada tempat duduk. Ya, udah diambil. Jadi sekarang emang lebih sepi ya kalau Komuteran tujuan Depok ini. Tapi ya masih ramai juga. Cuman kalau dibanding Bogor ya jatuh jauh lebih sepi, jauh lebih sepi. Komuteran tujuan Depok hanya sampai stasiun Depok. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor, silakan Anda untuk berbeda rangkaian. Nah, itu diinformasikan sama petugas stasiunnya. Petugas stasiun, petugas kereta atau customer service on train-nya menginformasikan ini adalah Komuteran tujuan Depok. Bagi yang bertujuan ke Bojonggede, Cilebut, Bogor bisa berpindah di stasiun Depok Baru ataupun di stasiun Depok. Sambil nonton videonya, jangan lupa juga buat follow Instagram, Twitter, dan TikTok Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Ya, persiapan masuk ke stasiun Depok Baru. Kereta kita bersiap masuk jalur 3. Pintu yang bakal dibuka, pintu sebelah kanan. Ini dia, itu wesolnya. Nggak kelihatan ya? Oke, petugas kebersihan juga sudah beraksi dan sejumlah penumpang bakal turun di stasiun Depok Baru ini. Depok Baru.
ini dia suasana stasiun Depok Baru yang ke Jakarta Kota juga masih banyak ya penumpangnya ya. Ini peron tengah jalur 2-nya yang nggak dipakai-pakai lagi dan kita masuk ke jalur 3. Pintu dibuka, banyak yang turun dan pasti banyak banget nih yang stay di Depok. Depok, stay di KRL komuter yang tujuan Depok. Nah, tadi diinformasiin KRL hanya sampai stasiun Depok biar penumpang-penumpang yang mau ke Bogor yang naik dari Depok Baru ini tidak salah naik. Tanggung banget ya sampai Depok doang. Oke, pintu ditutup. Oh, itu ada Pleasure Enter. Dan ada komuteran tujuan Manggarai. Masih banyak ya yang ke Depok ya. Oke. Nah, itu petugas customer service on trainnya mengumumkan sesaat lagi kita bakal tiba di stasiun akhir, stasiun Depok. Terima kasih untuk yang sudah menggunakan moda transportasi kereta komuter Indonesia. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Dan yang mau ke Bogor silakan pindah di stasiun Depok ya. Ini yang ada displaynya, LED displaynya, si JRS 204351. Tapi lebih banyak yang nggak ada layarnya ya. Search. Kira-kira bakal masuk jalur 4, jalur 3, atau jalur 2 ya? Oke, petugas bagian dalam keretanya menginformasikan kalau kita cuma sampai Depok. Tuh, sampai Depok. Tadi ada yang tidur, dibangunin. Tapi kita melambat nih, jangan-jangan kita masuk ke jalur 3 ya. Coba yuk kita lihat yuk, kita masuk ke jalur apa ya? Kita melambat cuy, tuh melambat. Oh iya benar, kita masuk ke jalur sepur belok, jalur 3. Biasanya masuknya ke jalur 4 aja gitu, karena biar sekaligus pulang ke Depo Depok. Oke, kereta kita masuk ke jalur 3. Pintu yang dibuka sebelah kanan berarti ya, bukan kiri. Ini ada komuteran tujuan Jakarta Kota. Follow juga ya Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Oke, ngeremnya lumayan mulus. Yuk, kita turun. Cuma sampai Depok. Iya, yeah, dia masuk ke jalur 3 ya. Ya, penumpang turun semua yang mau ke Bogor silakan lanjut naik kereta berikutnya. JRS 205 series rangkaiannya 8 kereta cuma sampai Depok. Selanjutnya KRL tidak untuk penumpang. Wah, wow, disuruh turun. Oh. Masih ada penumpang yang di dalam ternyata ibu-ibu. Dia masuk jalur 3 ya, kenapa nggak jalur 4? Sepertinya masih menunggu jalur dulu menuju ke stasiun, ke Depo Depoknya. Tapi jalur 3 sudah diisi komuter lain yang cuma sampai Depok, bersiap pulang Depo. Dulu kayaknya sebelum jadwal baru komuter lain, nggak ada nih yang jam segini ya. Yang jam segini biasanya lebih malam lagi komuterannya cuma sampai Depok. Dan jadinya peron jalur 3 dan jalur 4 lebih ramai lagi. Ramai banget nih penumpang yang menunggu komuteran tujuan Bogor berikutnya. Tujuan Bogor berikutnya belum kelihatan nih di displaynya karena displaynya Depok dua-duanya. Agak lucu ya. Ini nih Depok dua-duanya ini ya cuma sampai Depok tapi disebut juga ya di display. Tapi ini ada Depok dua-duanya, bukan berarti dua-duanya dari Jakarta Kota. Yang satunya itu Depok yang dari arah Bogor.
cuman munculnya di display sini ya, ya nggak tahu kenapa kayak gitu dia. Nah, beginilah suasana komuteran yang cuma sampai Depok. Banyak juga ya yang bukan ke Depok tapi masuk naik komuteran tujuan Depok, jadinya harus nunggu lagi yang mau ke Bogor. Oh, ternyata ini si komuteran yang sampai Depok, dia bakal balik ke Manggarai sebagai kereta luar biasa, KLB itu. Oh, gitu ya. Nah, ini tuh si masinis penggantinya sudah bersiap menuju ke bagian kabin masinis sebelah sananya. Tadi ada pergantian masinisnya ya. Nah, ya masinis yang tadi ngebawa masinis atau petugas customer service on train kali ya. Pulang, dan si KRL-nya ini bakal pulangnya ke depo Bukit Duri, bukan depo Depok ya. Pantasan masuk ke jalur 3, jadi dia bakal balik lagi. Kenapa nggak masuk jalur 4 gitu? Jalur 4, kenapa nggak masuk jalur 2 ya? Iseng aja gitu, dimasukin ke jalur 2, terus penumpang-penumpang yang transitnya jadi ribet deh. Nah, sesuai jadwal, ada juga nih komuteran tujuan Depok yang masuk ke jalur 2 stasiun Depok. Tapi itu yang dari arah Bogor. Dia masuk jalur 2, bersiap buat pulang ke depo Depok. Yang jalur 3 ini sepertinya dia bakal ke Manggarai ya. Diduga-duga bakal ke Manggarai karena tadi ada masinisnya. Sayangnya Maul tidak bisa sampai akhir karena harus pulang, segera pulang. Ya, ini dia pengalaman naik komuteran tujuan stasiun Depok dari UI tadi ya. Banyak juga penumpangnya yang masih harus ngemper dulu nih di stasiun Depok untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor, yang ke Bogornya tapi belum muncul-muncul. Oh iya, benar kan asik, akhirnya KRL-nya pulang depo, pulang depo KLB ke Manggarai. Nah, oh gitu ya. Wih, KLB itu bukan berarti selalu uji coba, tapi ini kereta yang ya udah tidak untuk penumpang. Kenapa nggak ke depo Depok aja? Atau mungkin dia perawatan ya? Begitu tuh, ternyata dia pulangnya ke Manggarai, bukan ke Depok. Balik ke Manggarai, menyisakan jalur 2 komuteran tujuan depo Depok. Oh gitu, dia pulang. Ya pulang tapi ke Manggarai ya, bukan ke Depok ya. Wah, lucu banget. Komuteran tujuan Depok. Dan di jalur 4-nya, akhirnya yang ditunggu-tunggu warga, masuk juga di komuteran tujuan stasiun Bogor. JRS 205 series 20573, rangkaiannya 10 kereta. Hah, kasih tahu lagi yuk ke Maul, apalagi yang bisa kita bahas di Maul Strip berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Strip kali ini. Kalau suka silakan di-like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di Maul Strip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.